Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review mesin power tiller yang jenis buat tarik atau buat longkang seperti ini. Belakang kecil saja, ini buat tarik atau longkang seperti ini. Saya cuma membagikan fungsi dia ataupun perawatan supaya boleh tahan lama. Untuk perawatan, apabila Anda ada kawan-kawan semua yang selalu pakai ini, perawatan kabrita atau karburator ini, selepas atau sesudah dipakai, bila nanti jangka panjang mau pakai lagi, harus buang minyak di sini, karburator atau kabrita, dan tutup sini, lalu ini tarik ataupun buang, supaya ianya nanti apabila kita mau pakai lagi tidak bermasalah. Karena kalau simpan terlalu lama, 2 bulan lebih, sini mangkok nih akhirnya petrol atau bensin dia akan semacam berkarat ya, warna dia sudah lain, macam sudah rusak, nanti bila kita mau pakai lagi susah kalau seperti itu. Biasakan tutup ini, dia punya kok atau keran minyak, dan tarik ini supaya minyaknya terbuang ikut selang atau pipe ini. Seperti itu untuk perawatan jangka panjangnya ya. Mesin ini baru saja saya repair atau saya benahi, ada kerusakan dekat valve atau clef ini. Terlalu ketat hingga pressure dia tak ada tolakan atau tidak ada angin sama sekali. Saya baru saja repair seperti ini, dan biasakan tukar minyak hitam atau oli. Seperti itulah rutin untuk perawatannya. Kalau di sini simpan lama, kira tak seberapa masalah. Tapi kalau dekat kabrita atau karburator sini simpan lama, ianya minyak sudah lain, kotor, dan kira bermasalah lah. Nanti kita mau pakai lagi susah. Lebih baik kita jaga, buang minyak ini sedikit saja, cuma satu mangkok ini buang, waktu simpan dalam jangka 2 bulan lebih kita aman. Mau pakai lagi tinggal buka ini, buka dia punya keran atau kok, minyak jalan, start engine. Seperti itu untuk segi perawatan. Untuk segi pemakaian seperti ini. Ini on off ada ini, dan ini tekan minyak atau gas. Di sini untuk jalan-jalan biasa, untuk low atau slow ya, tak laju. Dan kalau ditukar di sini, ini sebelah, sebelah sini, ianya akan laju. Dan di sini ada gigi pilihan N, R. R itu reverse atau mundur, 1 2 3 sana, ada sana, mau lihat dia punya pegangan ini. Netral artinya tidak jalan. Dan untuk BTO atau bagian pengurik ya, sorry videonya ya. Nah, untuk BTO ini dia ada dua pilihan. Sini ada di sini ya. Oke, ada di sini. Bila di tengah-tengah sini ada dekat center, ianya akan netral. Netral maknanya tidak berjalan lah. Ada satu ini depan. Ada satu, dia boleh dua putaran. Dia boleh ke kiri dan boleh ke kanan seperti ini. Pusingan dia.
Tapi yang sesuai atau memang dia dia rancang untuk putarannya seperti inilah, sehingga dianya akan naik buat satu longkang atau parit. Pusingannya seperti ini sebenarnya, karena apa itu kebetulan dia, rancangan dia. Sorry bahasanya tidak pandai berbahasa. Seperti ini ya, itu perawatan sebelum pakai dan cek apa belting kah, sudah mau tukar seperti itu. Yang pertama minyak hitam atau oli dan minyak petrol atau bensin, itu sajalah kalau kita mau jalankan mesin. Oke, seperti ini saja review dan perawatan, sedikit apa ilmu yang bisa saya bagikan seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.